Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai subsidi KPR lagi di bulan Mei ini. Mungkin ini akan menjadi subsidi terakhir ya untuk periode pertama ini, karena sebelumnya kan kita udah berturut-turut dapat subsidi KPR. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut simak terus videonya ya. Pertama, teman-teman masuk ke akun mobile bankingnya, kemudian buka informasi rekening. Setelah terbuka, kita buka rekening tabungan. Kita lihat periode transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Mei ya. Kita coba buka, karena biasanya di tanggal 7 atau tanggal 8 ya sudah dipotong oleh KPR BTN. Oke, ini dia teman-teman, saya bayarnya 561.910 dari yang harusnya bayar 1.043.000. Artinya saya disubsidi sekitar 481.000. Dan ini mungkin menjadi subsidi terakhir ya untuk periode ini. Oke, mungkin nanti akan kita lihat di rekening pinjaman untuk lebih jelasnya. Teman-teman fokus kepada tagihan pokok ya, yang 51910 di bawah. Kemudian tagihan bunganya sekarang jadi 0 di bulan Mei ini. Ini sangat berbeda dengan bulan sebelumnya. Artinya kalau bulan sebelumnya masih ada tagihan bunga. Oke teman-teman, ini biar lebih jelas, yang di kotak merah pada April itu tagihan pokok 580, tagihan bunga 462. Artinya tagihan pokok dan bunga masih ada. Tapi pada bulan Mei ini, bulan sekarang, cuma tagihan pokok untuk bunganya sudah 0. Artinya kita tidak bayar bunga ya teman-teman. Nah, di sini terlihat jelas ya perbedaan antara yang bulan April dan bulan Mei. Di mana bulan April masih ada tagihan bunga, pada bulan Mei ini sama sekali tidak ada. Untuk lebih jelasnya, ini total subsidi yang saya terima pada bulan Maret saya dapat 462.000. Pada bulan April 1.043.000, jadi total saya tidak bayar sama sekali pada bulan lalu. Pada bulan ini 481.000, jadi total yang saya terima itu 1.9. Jadi untuk subsidi yang saya terima sudah cair semua dan sudah digunakan. Artinya kemungkinan untuk bulan Juni saya akan bayar normal kembali, karena semua subsidi sudah tergunakan, seperti itu teman-teman. Itu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.